membuat rumah untuk Catnap. Aku membuat rumah untuk Dog Day. Hei, kalian, para pecundang. Aku mau rumah-rumah kalian. Ini. Ucapkan selamat tinggal. Oh, rumahku. Ini sangat menyedihkan. Ini masih ada lagi. Roxy, serang. Tidak. Roxy, kemarilah. Catnap, jangan melihatnya. Rumahnya hancur. Tamatlah sudah. Hei, Dog Day hidup. Oh, tidak. Apa yang harus kulakukan padamu ya? Kamu mau tulang? Kejar. Oh. Dadah. Terima kasih, Dog Day. Siapa orang-orang ini? Ayo kita hidupkan Catnap. Hei, kamu. Kondisi rumah kita sudah tidak tertolong. Apakah kita harus menempelnya? Itu ide yang bagus. Aku punya sesuatu untukmu. Bersenang-senanglah. Hei, salah. Aku akan membantumu ke sebelah sini. Sekarang, bagaimana kalau kita mulai? Konstruksinya dimulai. Pertama-tama, kita bersihkan kotaknya. Sudah beres. Hei, berikutnya apa? Aku akan membantu kalian. Baiklah. Hei, putar baloknya. Bagus sekali. Baiklah. Bisakah putar ke arah sebaliknya? Bagus. Fondasinya sudah siap. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ayo, Tos. Aku rasa tidak. Oh, baiklah. Ayo ikut aku. Oh, ya ampun. Lihat, dia kembali. Kalian takut? Aku bawa peliharaan yang besar. Hagi, serang. Astaga, teman-teman. Ayo bantu kami. Cepat, sukai video ini dan lindungi kami dari Hagi. Ini tidak bisa digunakan. Dasar paya. Sukai lagi. Ayolah, ini sangat mendesak. Video ini harus disukai banyak orang. Kami mohon. Oh, iya. Yeah. Awas ya kamu, Hagi. Apa yang akan kamu lakukan dengan itu? Aku akan menendangmu. Dengan tusuk gigi, permainan selesai, kawan. Aku akan memakanmu. Kami mohon, kami butuh suka dari kalian. Oh iya, ini berhasil. Baiklah, Hagi. Oh, gawat. Hasta la vista, Hagi. Tidak. Mengagumkan. Terima kasih banyak, teman. Aku akan membantumu. Piu, karton ini berat sekali. Aku merasakan sesuatu. Ada orang asing di tempat ini. Anjing itu mencium sesuatu. Ini kain wol. Wah, sepertinya Hagi-Wagi ada di sini. Lihat, ini milik Hagi. Ada rumah yang harus dibangun. Ayo gambar siluetnya. Oke. Apa ya yang bisa dicentang di sini? Kalau menurutku adalah... Kenapa kamu lama sekali? Ini pisaunya. Potong siluetnya. Aku bisa lakukan. Ini sangat mudah. Selesai. Aku sangat lelah. Oh, aku tahu. Ini bisa dijadikan sisi rumah kita. Ternyata ini cukup bagus. Oh, benar. Aku akan centang poin ini. Siluet selesai. Berhentilah main-main. Singkirkan tulangnya. Tulang? Aku dapat. Ini benar-benar konyol. Baiklah, lupakan saja. Fokus pada rumahnya. Tidak, perasaanku terluka. Bisa tinggalkan tulangnya? Ini adalah tulangku. Sudah cukup. Kami tidak bertengkar. Kami bersahabat. Ayo singkirkan tulang ini. Baiklah, aku akan memusnahkan penyebab perseteruan ini. Oh tidak, tulangku. Kamu tega sekali, Catnap. Aku benar-benar menyayanginya. Aku punya ide yang lebih bagus. Kuperlihatkan ya. Sekarang ambil lem. Ini, ayo bergeser. Selesai. Rumah kita jadi empuk, kan? Ayo kita tos, Catnap. Apa yang terjadi? Tangan kita menempel. Tarik yang kuat. Hitungan ketiga. Aduh, kepalaku. Aduh. Hei, minggirlah. Jangan berputar di atas kepalaku. Apa itu? Itu kain yang sangat cantik. Cocok untuk dijadikan pakaian. Ini panjang sekali ya. Dog Day, kamu harus lihat harta karun ini. Hah? Tidak.
Baiklah. Hei, itu kan kainku. Aku juga membutuhkan kain. Ups. Jangan menghalangiku ya. Aku lebih suka warna kuning. Iya, ini sangat bagus. Ini benar-benar gawat. Terpasang dengan sangat aman di sini. Tada! Pokoknya bagianku ini lebih bagus. Oh, ada yang harus dicentang dari daftar ini. Kain selesai. Siapa yang sudah bekerja bagus? Oh, ya ampun. Siapa itu? Aku akan segera menanganinya. Masih ada yang belum selesai. Kain hitam? Ini dia. Kita mengalahkannya. Aku tahu harus apa sekarang. Menurutmu apa ya isinya? Ide yang sangat bagus. Tapi ada yang kurang. Mata. Setinggi ini kan? Baiklah, akan kugambar. Bentuk matanya bagus sekali ya. Haiya! Di mana ya? Oh, di sini. Selanjutnya aku gambar pupilnya. Bagus sekali. Ini biji mataku. Ukurannya sangat pas. Bagaimana ya dengan catnip? Warna dinding ini bagus juga. Ini mata rumahku. Sekarang aku akan menambahkan pupil andalanku. Mengagumkan sekali. Sudah selesai. Kita harus mencoret mata dari daftar. Ini dia. Sudah selesai. Apa itu? Kucing pengganggu? Aku akan mengusirmu. Sekarang kamu tidak bisa sembunyi. Phew, cepat sekali ya. Cakarku adalah senjata yang sempurna. Oh, lampu. Itu tangkapan yang bagus. Aku tahu harus menaruhnya di mana. Oh, apa ini? Tanganku. Pergi kamu, dasar gigi yang nakal. Jari-jariku yang malang. Bagaimana dengan lampuku? Menggemaskan, bukan? Bagus. Aku membutuhkan telinga. Di mana bisa kudapatkan? Aku tahu, ini dia. Untungnya, aku tahu cara melakukan semuanya. Ditiup saja. Oh, iya. Ini bagus. Ukurannya sangat sempurna. Ayo kita pasangkan. Bagaimana? Bagus. Aku juga akan buat telinga yang menggemaskan. Selembar kain dan selesai. Oke. Telinganya sudah terpasang. Dia merencanakan sesuatu. Catnip, apa yang kamu dapatkan? Kamu akan segera melihatnya. Pertama-tama, tuangkan slime-nya. Tambahkan squishy. Aduk rata. Tambahkan bubuk kilau yang banyak. Makin banyak, makin meriah. Aduk rata lagi. Lalu tambahkan warna hitam. Kejutan! Itu akan jadi apa? Hidung kita! Kita hanya perlu tempelkan pada rumah. Keren! Aku akan coret dari daftar. Kita mempunyai hidung. Wow, apa itu? Oh iya, ini aku. Catnip sang mega bintang. Bergeserlah putri semesta. Karpet merah cocok untuk dijadikan lidah rumah kita. Pasang dengan benar ya, sudah selesai. Aku akan centang kotaknya. Ah, rumahnya punya mulut. Kita akan membuat gigi. Baiklah, ini pisaunya dan styrofoam. Pertama, gambar gigi yang sangat bagus. Oke, aku akan memotongnya. Berhasil! Aku sangat berbakat dalam memotong gigi. Dia tidak punya harapan. Di mana gigi yang lainnya? Teman-teman, bisa bantu aku? Tulis di komentar di mana giginya. Hah? Ada di belakang? Ternyata benar. Siapa yang menaruhnya di sana? Giginya sudah selesai. Ini juga harus dicentang. Sudah selesai. Apa?
Siapa itu yang menangis? Hei, ada apa ini? Ada sesuatu yang besar dan menyeramkan di sini. Berikan tanganmu. Dia ada di sana. Aku akan membereskannya. Aku akan menangkapnya. Aduh. Ups, maaf ya. Harus diputar dengan benar. Aku dapat. Ini sangat berat. Dok deh, bantu aku. Kerja tim. Ups, ayolah. Lebih kuat lagi. Oh-oh. Tangan raksasa. Nah, ini adalah tanganku. Jangan sentuh, itu milikku. Dasar serakah, tanganku yang menggemaskan. Biasa saja, aku juga bisa membuat tangan yang bagus. Akan kubuat yang keren. Kalian semua akan sangat iri. Tenanglah, ini dia. Kita punya rencana baru. Baiklah, ayo sekarang kita mulai. Ayolah, Catnap. Banyak yang harus kita lakukan. Petualangan sudah dimulai. Lihat, aku Hagiwagi yang besar. Aku Catnap Raksasa. Kita akan menakuti anak-anak dimanapun. Dan bersenang-senang. Oh, anak-anak. Mereka hanya butuh seseorang untuk mengawasi. Anak-anak, kemarilah. Iya, kami siap. Wow. Ada wow. Apa? Wow. Tombol misteri membuat aku takut. Ayo, tekanlah. Baiklah, aku pilih yang ini. Wow. Aku dapat camilan. Aku suka coklat. Aku juga lapar. Oh, tulang. Sayangku, tulang impianku. Yang ada di pikiranmu cuma makanan. Tulang. Aku juga. Hei, tunggu. Di mana bolanya? Hei, bola bulu. Aku tidak membutuhkan persaingan ya. Pergi sana. Dah. Anjing memang paling aneh. Jadi sayang, kamu menekan tombolnya? Tentu saja. Jadi yang mana ya? Ini. Sayang, bertahanlah. Aku akan mengeluarkanmu dari tsunami kain ini. Kamu terlihat gila. Ini tidak lucu. Oke, kamu benar. Aku akan perbaiki ini. Piuh, sekarang sudah bagus. Aku menemukan tulang. Oke, aku akan berbagi denganmu. Anjing sayang, ini. Hei, sadarlah. Ada banyak barang-barang. Aku bisa temukan. Iuh, tidak ada. Tidak, tidak, tidak. Tidak ada apa-apa. Oh, lihat. Kaos oranye pilihan yang sangat tepat. Aku tahu, akan kutekan tombol kanan. Salah juga. Itu tombol yang bagus. Dan kotak kita yang berisi semua perbekalan. Oh, ini untukku. Bagus. Ayo kita mulai. Akan kugambar bulan sabit memakai cetakan ini. Bagus. Lapisi dengan cat kain berwarna kuning. Sempurna. Pakai kaosmu ya. Sinar matahari sempurna. Terima kasih. Kaosku mana? Aku suka. Ini pakaianmu kucing kecil. Cobalah. Wow. Terima kasih, Catnap. Ini dia. Sensasi yang keren. Aku harus tekan yang berikutnya. Oh, lihat. Apa itu? Wow, tiang garukan. Aku suka. Kita berhasil mengalihkan perhatian kucing-kucing itu. Ayo tekan tombolnya. Oh iya, ini kain bagus untuk rokmu. Aku tidak punya gunting. Lihat. Oh iya, cakar tajam. Hei, minggirlah. Beri aku waktu sebentar. Jangan ragu untuk pertajam semua cakarmu. Minggirlah. Oh iya, surga. Bagus, ini sempurna. Pegang karet pinggang elastisnya. Aku akan menempelkan potongan kain kita. Akan kukeluarkan sesuatu. Ini rokmu. Wow. Terima kasih banyak ya. Roknya sudah siap. Cobalah. Luar biasa. Terima kasih, Dok Day. Kamu benar-benar baik. Aku memang hebat. Kamu memang luar biasa. Wah, wah, wah. Ada sesuatu untuk kalian. Hadiah kecil. Wow, ada tikus. Tikus. Aku mendapatkannya. Tikus, tikus, tikus. Luar biasa. Oh, itu dia.
Kucing memang benar-benar aneh. Satu kena, tinggal satu lagi. Ini dia bolanya. Itu sangat mudah. Sudah saatnya aku bersenang-senang. Oh tidak! Aku sangat takut. Aku ke sana ya. Teman-teman, tekan tombol suka. Sekarang, Miss Delight nggak boleh membunuh kami. Kami mohon. Kami butuh suka dari kalian. Ayo bersamaan. Yahoo! Itu berhasil. Jempol kalian menyelamatkan kami. Terima kasih teman-teman, kalian sangat keren. Aku dapat bolanya. Apa yang terjadi di sini? Miss Delight datang, kami mengusirnya. Bla bla bla, tentu. Harus bagaimana dengan rambutmu? Oh, aku ada ide. Tekan tombol lagi. Oh iya, untaian sempurna untuk gaya rambut yang sempurna. Harus singkirkan kuncirnya. Aku akan memberikan gaya rambut yang lebih bagus. Bagaimana tentang itu? Ini keren. Semua bagus. Aku kalah sekarang. Mereka menata rambutnya. Hei, gaya rambut kami sudah selesai. Siapa yang peduli? Aku bisa lebih baik. Joran pancing, benarkah? Wow. Terserah. Kita lihat apa yang ditawarkan oleh lautan kemungkinan. Oh, ini sangat besar. Sneakers. Boleh aku memilikinya? Tunggu dulu, aku akan lepaskan sneakersnya. Apa? Ini copat yang sangat besar. Ayo teruskan memancing. Oh iya, aku beruntung. Quick Putri Duyung Tua. Tekan tombolnya. Dengan senang hati. Kita akan cat sesuai warna yang dimau. Selesai. Cobalah rambut barumu. Jangan mengintip ya. Warnanya bagus untukku. Tombol merah apa ini? Jangan ditekan. Sudah jelas aku akan menekan ini. Tidak. Ayo kita lari. Hei, aku di sini. Oh, tombol batalkan. Putar ulang. Lihat, mereka menekan tombol lagi. Aku menyimpan tombol khusus ini. Ayo, bekerjalah. Ini kirimannya. Wow, riasannya banyak sekali. Baiklah, kita mulai dengan riasan yang terinspirasi dari Dog Day. Eyeliner. Dan perona pipi. Wow. Hei, aku cuma bercanda. Mereka memakai riasan. Kita harus mengikutinya. Aku juga mau itu. Baiklah, pilih tombolnya. Yang ini. Aduh. Benarkah? Kamu tahu, ada yang bisa aku lakukan. Putar dengan sangat baik. Dan selesai. Wow. Riasan catnapku sudah siap. Terima kasih, kucing. Aku tahu yang selanjutnya. Hei, kalian semua. Bagaimana penampilanku ini? Keren. Punyaku sama bagusnya. Masalahnya, kamu nggak bisa lakukan ini. Dia coba menyemburkan gas pada kita. Kenapa aku nggak bisa? Nggak ada yang berhasil. Sayang, ada apa? Aku nggak bisa menghirup gas tidur. Kamu hanya perlu petunjuk cara menyemburkan gas dengan benar. Langkah pertama, menarik napas dalam-dalam. Kedua, keluarkan sekuat yang kamu bisa. Masuk akal? Hei, catnap. Kemana dia pergi? Apa aku benar-benar melakukannya? Tolong, keluarkan aku. Kawan-kawan, tekan tombol suka untuk membebaskan catnap. Aku mohon ya. Iya. Oh, kepala kucingku. Oh, catnap, kamu gak apa-apa? Terima kasih, teman-teman. Jangan dipikirkan, kita pilih tombol berikutnya. Ini dia kainnya. Kamu mau apa dengan itu? Tetap tenang, mode kemarahan anjing. Ini sarung tanganmu. Oh, menggemaskan sekali. Aku gak punya itu. Kakiku bisa botak. Aku tahu. Hei, mini dog, ayo kemarilah. Sekarang rapatkan kedua kakimu. Seperti ini. Oke, baiklah. Sihir. Sekarang aku punya sarung tangan.
Aku punya aksesoris untukmu. Apa itu? Tepat seperti yang kamu cari. Ini telinganya. Wow, terima kasih. Pakai kalung ini. Yowza, benar-benar sempurna. Selanjutnya, aku pilih tombol untuk diriku sendiri. Ini dia. Oh iya, ada apa di sini? Wow, perhiasan yang berharga. Oh, aku lupa sesuatu. Siapa yang bilang perhiasan? Aku akan mengambilnya. Wow, apa mereka punya yang lain? Jangan bergerak. Woof. Wow, ada anjing liar. Ini, kamu mau bermain? Awas! Itu dinamit, oh tidak. Tombol ajaib kita. Anjing pecundang. Dah. Oh, halo pencuri. Sayangnya kamu harus kembalikan perhiasan ini. Semua tombolnya rusak. Ini perhiasanmu? Ada apa dengan tombolnya? Kita membutuhkan tukang tombol. Hei, datanglah. Ini masalah yang mendesak. Hei, Hagi, bisa perbaiki ini? Tentu saja aku bisa. Minggirlah, akan kuselesaikan. Apa? Maaf, itu belum diperbaiki. Kalau begitu, pergi sana. Ini salahmu. Salahmu. Tidak, salahmu. Kamu punya cakar di dalamnya. Semua ini adalah salahmu. Kamu harus bertanggung jawab padaku. Kamar kita berantakan. Oh-oh. Apa yang sudah kita lakukan? Lebih baik kita merapikannya. Jangan menghalangi jalanku. Meja, tempat tidur. Kenapa semuanya sangat berat? Hampir sampai. Berikutnya adalah karpet. Ini adalah wilayahnya catnip. Baiklah, kalau begitu, ini wilayahnya Dog Day. Dia tidak bisa menemukan ide sendiri ya. Aku punya yang lebih bagus lagi. Aku juga mau itu. Aku butuh tirai ini. Ups, aku akan membuat tenda dari tempat tidur. Oh iya, aku tahu. Musim berburu anjing sudah resmi dibuka. Ini akan membuatku aman. Aduh, kepalaku. Anjing yang konyol. Kamu dalam masalah. Oh, ini benar-benar keren. Aku terobsesi. Hei, apa itu? Meja tempat tidur yang sangat lucu. Ini cukup berat. Ayo bekerja. Akan kubungkus dengan karton. Gambar mulut. Apa yang dia lakukan? Lalu potong. Luar biasa. Kamu bisa bantu? Terima kasih. Cat ini harusnya cukup. Ayo sekarang mulai bekerja. Kamu sangat gila ya. Kamu membuatku tertawa. Itu tidak bisa menghentikanku. Aku hampir selesai. Tinggal rekatkan telinganya. Sementara itu, aku akan makan. Aku akan kembalikan meja tempat tidurnya. Bagus. Ini lezat. Ada apa? Wajahmu belepotan. Oh iya, kamu memang benar. Tapi sisi baiknya, aku mendapatkan ide. Aku patahkan gagang sendoknya. Lalu rekatkan di piring. Rekatkan di bagian pinggir. Dan tambahkan cermin di bagian tengah. Menakjubkan. Ini akan terlihat sangat sempurna di atas laci. Oh, wow. Itu lucu. Kali ini kelihatannya menarik. Bagaimana kalau kutarik karpet? Ini yang kubutuhkan. Oh, wow. Aku juga butuh karpet. Hei, minggir. Apa itu?
aku tidak butuh pom-pom. Tidak usah bersedih seperti itu. Kenapa kamu jahat? Aku punya ide. Akan kubuat permadani dengan pom-pom yang indah ini. Maukah membantuku? Terima kasih. Ayo mulai bekerja. Aku akan buat permadani berbentuk kepala catnip. Ini terlihat luar biasa. Aku tinggal gunting saja di sepanjang pinggirnya. Dan permadani sudah siap. Adikku sayang, ini hadiah untukmu. Pergilah. Wah, permadani ini benar-benar unik. Waktunya membersihkan debu. Sudah saatnya aku pindahkan lampu lantai kesayanganku ke tempat yang lebih baik. Keren, lampu lantaiku benar-benar bersinar. Tidak ada lagi debu. Lampu lantai kesukaanmu ya? Ups, itu jatuh. Sial sekali, aku harus pergi. Oh, lampu lantaiku. Tidak! Ini jadi rusak. Tolong tulis di komentar siapa pelakunya. Tenanglah, jangan panik. Aku bisa perbaiki. Pertama-tama, aku perlu rencana restorasi lampu lantai. Mata akan ada di sini. Dan telinga di bagian sini. Ayo bekerja. Pasang matanya dan hidung pom-pom ini. Mulut dan juga telinga. Lampu lantainya sekarang terlihat baru. Aku perlu beristirahat. Anjing itu mengantuk. Bagus. Kebetulan aku punya masker tidur yang bagus. Sekarang berikan sedikit sentuhan. Bangunlah. Ini tidur dengan masker pasti akan jauh lebih nyaman. Mimpi yang indah. Tidur. Aku tidak bisa melihat di dalam masker. Lantainya benar-benar keras. Lihatlah dirimu. Apanya yang lucu? Tunggu sampai kamu tahu. Wow. Aku menyukainya. Kamu itu menyebalkan, tahu? Sekarang aku mirip seperti Dog Day. Ganti warna mata dan selesai. Luar biasa. Ayo temui Dog Day. Hah? Aku bagaimana? Aku juga bisa menggambar topeng untuk diriku. Dan memakai lensa catnip. Ayo temui catnip. Ini tidak berhasil. Aku benar-benar haus. Boleh aku minta minum? Terima kasih. Ada camilan juga. Enak. Ini sangat lezat. Sepertinya aku sudah kenyang. Oh, ngomong-ngomong, kemana sampahnya harus dibuang? Dog Day, tangkap. Apa? Banyak sekali tutup botolnya. Aku mendapatkan ide yang bagus. Aku akan rekatkan tutupnya. Dan dengan ini, aku punya tempat sampah yang lucu. Kamu bisa membuang sampah di sini. Aku nggak mau. Terserah. Aku bisa punguti. Ini bukanlah masalah besar. Sampah itu kan milikku. Aku tidak akan memberikannya padamu. Kamu boleh ambil keranjangmu. Pertama-tama, akan kupotong kelebihannya. Lalu warnai dengan cat. Tambahkan telinga kucing. Voila, dekorasi catnip sudah selesai. Ini menakjubkan. Ya ampun, aku akan menanam benih di keranjangku. Dia sedang apa di sana? Menari dan bernyanyi. Aku tidak akan diam dan menonton saja. Untungnya, aku selalu punya pembasmi tanaman di bawah bantal. Sampai jumpa, tanaman hidup. Dia mengacaukannya. Aku butuh rencana baru. La 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 la. Sekarang aku akan menggali semua tanamannya. La 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 la. Hentikan. Kamu bisa berhenti mengacaukan rencanaku? Laba-laba ini akan membuatmu takut. Ini menyeramkan. Pergi sana.
Aku benci dengan laba-laba. Hei, jangan diam saja. Oke, tunggu sebentar. Diam ya, aku akan menyingkirkannya. Ini dia. Aduh, maaf. Aku tidak sengaja. Aku akan mengambil perban. Ini, kamu bisa melepaskannya minggu depan. Sudah cukup ya, aku mau tidur. Aku tahu harus apa selanjutnya. Mejanya terlalu biasa. Aku bisa perbaiki. Halo, pengiriman. Aku mau memesan ya. Aduh, kepalaku. Cepat sekali. Ayo, kita buka. Ungu pilihan yang sangat sempurna. Mejanya akan berwarna ungu di satu sisi dan kuning di sisi lainnya. Manis. Gunting kelebihannya. Mejanya sudah siap. Perangkat tehnya hampir saja kelupaan. Adikku, bergabunglah. Ayo kita minum teh bersama. Baiklah, aku menemukan sesuatu yang menarik. Lihat. Apa itu? Aku tidak lihat. Cuma bercanda, ini saus tomat. Hei, itu tidak lucu. Aku muak dengan leluconmu. Hei, kamu mau pergi kemana? Mendekorasi kamarku. Itu tidak boleh. Aku menuntut pembagian wilayah yang sangat adil. Separuh ini milikku. Jangan masuk tanpa izin. Terserah. Ternyata hasilnya benar-benar cantik ya. Ini patung yang sangat unik. Ups. Hei, itu patung favoritku. Tidak ada lagi yang seperti itu. Maafkan aku. Aku akan menangis sendirian saja. Bagaimana ini? Aku punya ide. Pertunjukan siap dimulai. Aku tidak peduli itu. Terserah. Sambutlah dengan meriah pesulap Dog Day. Tidak peduli. Ayo kita mulai pertunjukannya. Abrakadabra. Perhatikan baik-baik ya. Kursi biasa berubah menjadi kursi catnip ungu. Ayo, kamu akan melewatkan keseruannya. Itu sangat menarik. Tapi cuma sedikit. Diamlah, sulap sesungguhnya akan dimulai. Asisten, tolong aku. Tarik. Trik ini benar-benar keren. Masih ada lagi. Kita akan dekorasi ruangan bersama. Aku menyukainya. Kita berhasil. Ayo, Tos. Aku menyayangimu. Ibu tidak percaya dengan yang ibu lihat. Kamar kalian, ini menakjubkan. Ibu suka, yeay. Bagus sekali anak-anak. Sampai jumpa ibu, kita mungkin perlu ganti baju. Aku setuju, sekarang lebih baik. Mereka sedang apa? Hei, kami akan membuat ranjang di sini. Kami sudah mengalahkan kalian. Apa? Kakak. Malam, sudah cukup tidur siangnya. Kita harus bergegas. Terserah. Aku juga bisa kalau membuat rangkanya sendiri. Tasku tidak akan membuatku kecewa. Ini yang kubutuhkan. Malam, awas. Wow, berhasil. Sekarang siapa yang lebih cepat? Kita tidak akan bisa menang. Kita pasti bisa. Aku suka. Aku juga. Kita akan menang. Malam masih panjang. Kita harus mendesain kamarnya sesuai gaya. Membosankan. Ini menyenangkan. Bagaimana menurutmu? Malam? Sekarang dia tertidur lagi. Masuk keranjang. Siapa itu? Antaran. Ha, saatnya tepat sekali. Hei, kepalaku. Malam, dia masih tidur. Ranjangku sudah selesai. Lampu. Wow, aku juga mau seperti itu. Aku ada ide. Bintang-bintang, kemarilah. Kena.
kalian akan menghiasi dinding. Wow. Berikutnya, kain tule. Oh iya, ini seperti yang aku inginkan. Bagaimana menurutmu, adikku? Mengerikan sekali melihatnya. Kalian jangan bertengkar. Ayo gunakan tas ajaibku. Ups, tidak bisa. Tasnya kosong. Ayo kita coba yang lainnya saja. Sihir. Sihir kita lebih kuat saat kita bertiga menyatukannya. Sihir, kalian harus membuat rangka ranjangnya. Terserah. Iya, sepertinya itu ide yang bagus. Ini dia, sedikit lebih cepat. Oh iya, bagus sekali. Teruskan. Tapi ini rahasia. Wow, berhasil. Kita membuat rangkanya sendiri. Bagaimana caranya naik? Ini tinggi sekali. Itu juga tidak buruk. Ups. Banyak sekali bintangnya. Dan semuanya untukku. Wow. Kau baik-baik saja? Tentu saja. Apapun bisa terjadi padamu. Teman-teman, tutup mata kalian. Sekarang ini sudah nyaman. Sepertinya pagi dan siang sekarang sedang kesulitan. Kita punya rancangan ayunan. Kalian tenanglah. Berhenti bertengkar. Ini tidak bagus. Pilih sesuatu yang modern. Yang ini, aku yakin pilihan bagus. Aku mau halaman yang ini. Kalian menyingkirlah. Sihir malam, jangan kecewakan aku. Berhasil. Wow, ayunannya bagus sekali. Menakjubkan. Terima kasih. Hei, bangun. Hah? Aku harus pergi. Jaga diri kalian. Ayo, kita meniru malam. Sihir, jangan kecewakan aku. Ups, ini gagal. Kita bisa membuatnya. Sisi warna ungu hampir selesai. Kubus Rubik. Boleh aku pinjam? Tentu saja. Ups, kubusmu sedikit berbeda. Oh iya, sekarang lantainya menjadi lantai dansa. Apakah musiknya dimainkan? Bagaimana bisa? Wow, ada pesta sungguhan. Mereka bahkan punya speaker. Aku bisa menggunakan ini. Dan satu lagi. Aku juga akan menggunakan kursinya. Tiga-tiganya. Hei, apa itu? Ups, aku akan membayarnya. Terima kasih. Hore, lanjutkan pestanya. Mikrofon. Oh iya, aku seorang bintang. Hei, tunggu. Ini kan kamarku. Kalian tidak boleh ada di sini. Maaf, di lantai dansa hanya boleh ada satu orang bintang. Dan juga bola diskonya. Aku sangat menyukai ini. Mungkin aku akan menuliskan lagu. Hei, ada apa? Aku tidak bisa tidur. Biasanya aku bisa langsung tertidur. La 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 la. Kakak, ada apa? Kenapa kau belum tidur? Aku tidak bisa tidur. Akan kubantu. Mimpi indah. Oh. Apa yang kau lakukan? Rencana cadangan. Ini mainan bayi agar kau bisa bermimpi indah. Terima kasih, adikku. Itu yang bisa kulakukan. Ini luar biasa. Dari penampakannya, tetangga kita sedang kesulitan. Kita akan melakukannya sesuai petunjuk. Aku akan membantu kalian. Bolehkah aku melihat petunjuknya? Ini jelas sekali. Hey. Apakah adikku memanggilku? Okay. Aku harus bantu. Kau datang. Baiklah, pagi tugasmu mendekorasi ranjang atas. Aha, siang kau bertanggung jawab atas ranjangnya. Baiklah, malam kau yang bertanggung jawab di bawah. Apa? Terserah apa katamu. Apa sudah jelas?
Kalau begitu, sekarang mulai bekerja. Kita bisa memindahkan gunung bersama-sama. Bawa masuk. Ayo, sedikit lagi. Berhenti. Kotaknya harus ditaruh di mana? Tunggu sebentar. Aku harus menghitungnya. Begini ya, kau bisa membawanya sendiri. Rumbai-rumbai. Ada petunjuknya juga. Ayo, lihat. Langkah pertama, buka petunjuknya. Dia sedang apa? Itu akan menjadi tugasku. Ini tirainya. Aku tahu berikutnya apa. Lampunya sudah terpasang. Begitu juga dengan foto jenakannya. Fiuh, ini melelahkan. Aku harus mengisi daya energi dalamku. Akan lebih mudah kalau kita selesaikan sendiri. Raknya sudah terpasang. Sebelah sini juga. Ada tempat untuk menyimpan barang-barang. Dia bahkan tidak membuatnya kebagian. Boleh minta rumbai-rumbainya? Aku akan buat tirai dari ini. Halo? Ini tidak ada gunanya. Adikku, bantu aku. Selesai. Ayo tambahkan lilin. Dan juga awan lembut. Tutup matamu. Bukalah. Ini menakjubkan, bukan? Wow, ini menakjubkan. Fantastis. Satu, dua. Baiklah, siapa yang akan jadi pemenang kompetisi ini? Oh iya, kompetisinya. Sambutlah para kontestan di atas panggung. Kita akan menang. Jangan bermimpi. Kamar rahasia sore, garis miring malam. Baiklah, itu mengesankan. Kamar rahasia pagi, garis miring siang, tim biru berhasil membuat juri terkesima. Dan hadiahnya jatuh kepada pagi dan siang. Ya, kita berhasil. Tidak, itu mustahil. Kami berhak untuk menang. Tapi sejujurnya, ini bukan hanya hadiah. Ini penghargaan untuk kalian. Kalian bercanda? Kami tidak akan bisa tanpa kalian. Terima kasih. Wow, Kak, petualangan baru menunggu di Cakrawala. Wow. Di mana kita? Lucu sekali ya. Ayo pindah ke sini. Kenapa? Lihat yang kutemukan. Bahan-bahan bangunan. Bantu aku membangun ruang rahasia. Ini dia. Kita butuh kayu ini untuk apa? Ini ada lagi. Aku punya kegiatan yang lebih penting sekarang. Hampir selesai. Beberapa papan terakhir. Wow, lihat. Menakjubkan. Knight, ayo bangun. Apa yang kau mau? Lihat yang kita punya. Kerja yang bagus, tapi ada yang kurang di sini. Aku tahu, kita gunakan sihir. Ayo bersama-sama. Hebat! Sempurna. Wow. Ayo bangun, Knight. Lihat bagaimana hasilnya. Aku suka. Dan ada ruangan untuk tidur siang. Knight bisa tidur di mana saja. Aku butuh kasur untuk tidur. Wow. Aku juga butuh itu. Selesai. Morning, bisa bantu pasang kasur untuk Knight? Tentu saja. Angkat. Aku akan pasang kasurnya. Ups. Aduh, itu sakit. Kau menyakiti lenganku. Kenapa tidak bisa biarkan aku tidur? Diamlah. Aplikasi olahraga pagi favoritku. Tapi di mana bisa taruh tabletnya? Day, aku butuh bantuan. Bisa pegangi ini? Apa aku akan lama ada di sini? Terima kasih. Kau lakukan dengan hebat. Wow, cantik sekali. Aku butuh kain ini. Tunggu sebentar. What? Morning, apa yang dia lakukan? Hey! Dia mengambil kainnya.
Nanti akan kubayar ya. Terima kasih untuk bantuannya. Dah. Aku punya ide bagus untuk menghiasi ruangan ini. Selesai. Bagus. Aku suka di sini. Tapi kita butuh cahaya lagi. Wow. Mataku. Siapa yang nyalakan mataharinya? Ganti dengan bulan. Hey, aku jadi kedinginan tanpa matahari. Aku tahu, aku akan buat matahariku sendiri. Tidak ada yang bisa mematikannya. Wow. Hey. What? Aku tidak bisa tidur. Ini sangat tidak adil. Permen kapas, kau mau? Tentu. Oh, ini gula asli. Terima kasih, tapi aku tidak boleh. Aduh, tadi itu apa? Wow, awan yang menakjubkan. Aku suka. Aku akan nikmati pemandangannya. Wow. Cantik sekali. Tapi ada yang kurang. Wow, kanopi seharga $1. Dan ini paketnya. Tapi apa ini? Lelucon? Ada panduannya di sini. Cukup tambahkan air. Oke, akan kucoba. Wow, berhasil. Ini benar-benar lucu. Akan lebih lucu dengan lampu ini. Night yang klasik. Aku juga akan hiasi kamarku. Aku mau banyak bunga yang indah. Wow, menakjubkan. Hey, aroma apa itu? Bunga. Cantik sekali, kan? Hey, dari mana asalnya rumput ini? Ups. Tadi itu tidak sengaja. Aku suka. Cerita tentang astronot memang sangat keren. Apa ini? Ups. Maaf ya. Aduh, Knight. Hati-hati. Maaf. Wow. Ini helm sungguhan. Sesuai dengan ukuranku. Apa ini? Bulan? Langsung dari gambar. Akan terlihat bagus di dinding. Helmnya terlihat cocok untukku. Kamarku belum cukup cerah. Aku tahu. Aku akan buat hiasan dinding sendiri. Kupu-kupu akan sangat bagus. Aku lapar. Kau sudah merusak semuanya. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak sengaja. Wow, kau sangat hebat. Terima kasih. Iya, terima kasih kembali. Waktunya memulai olahraga pagi. Tapi ada yang kurang. Aku butuh banyak alat olahraga. Pertama, aku akan tiup bola olahraganya. Selesai. Sekarang aku punya gymku sendiri. Semuanya, ayo kita mulai. Wow, ini lucu sekali. Aduh, maaf. Ini gym untuk satu orang. Kita akan olahraga di luar saja. Aku akan olahraga dalam tidurku. Apalagi yang bisa dipakai untuk dekorasi? Oh, tempat duduk ini. Sempurna. Wow. Aku mau ini, dan ini. Oh, iya. Dan juga cermin. Error. Dananya tidak cukup.
Ini tidak bagus. Aku mau cermin ini. Wow, berhasil. Aku sangat cantik. Oh tidak, aku tidak bisa tidur di sini. Aku butuh bantal baru. Oh, aku ada ide. Aku mau bantal bentuk bulat.